Sobat Shalom, setelah viral kasus Sulastri Irwan, calon siswa puluhan Polda Malut asal Polres Kepulauan Sula telah selesai. Ternyata kali ini hal yang sama juga diduga terjadi pada Gina Keris Anastasia Ewi, casis bintara PTU asal Polres Halmahera Utara. Hal itu disampaikan oleh Gina Keris Anastasia Ewi, calon siswa bintara PTU Polda Maluku Utara bersama kedua orang tuanya kepada wartawan Shalom News Berti Timisela dan sejumlah awak media Kamis 17 November sore bertempat di rumah kediamannya Desa Wosia Tobelo. Menurut Gina, ia bersama orang tuanya sangat kecewa dan merasa janggal dengan hasil sidang pantohir tanggal 2 Juni 2022 sebab tiba-tiba saja ada tambahan kuota dari Kapolda Maluku Utara waktu itu yang diinformasikan di akhir sidang pantohir. Padahal Gina dan semua casis bintara Polda lainnya hanya mengetahui informasi sejak awal dari panitia, yaitu hanya ada kuota dari Mabes Polri satu orang. Hal ini membuat Gina Keris Anastasia Ewi, casis bintara polisi wanita tugas umum tahun 2022-2023 ranking 10, tidak diloloskan dalam sidang pantohir tanggal 2 Juni 2022. Ia digantikan dengan casis ranking 28 asal Polres Ternate. Nama saya Gina Keris Anastasia Ewi, biasa dipanggil Gina, dari Polres Halmahera Utara. Saya selaku casis tahun 2022-2023, saya bersama keluarga di sini merasa tidak puas karena seleksi kemarin pada saat pantohir itu saya berada di peringkat 10. Dan kuota yang diberikan dari Mabes pada saat sidang terakhir itu diberikan 9 orang untuk casis PTU dan 9 orang itu satu orang masuk di gelombang kedua tahun 2022 dan yang sisanya 8 orang itu masuk di gelombang pertama tahun 2023. Kalau dihitung sampai peringkingan itu memang saya tidak masuk karena mereka cuma sampai di peringkat 9. Tapi karena pada saat sidang ada tambahan kuota, katanya dari Kapolda, hari Kapolda. Tapi di sini yang kami keluarga kurang setuju atau masih merasa kurang puas karena kuota tersebut diberitahukan pada saat sidang pantohir atau sidang terakhir. Sedangkan untuk yang kami seluruh casis tahu hanya ada hari Kapolri, itu diberitahukan sudah pada saat awal tes. Yang diambil itu adalah ranking 28. Tapi di sini saya ranking 10. Otomatis kalau memang ada kuota tersebut, otomatis saya yang masuk karena saya ranking 10 setelah peringkingan yang kuota yang diberikan dari Mabes itu kan sampai di peringkat 9. Dan ternyata mereka ambil di ranking 28. Nah, di sini jadi pertanyaannya, kenapa harus di ranking 28? Kan saya seharusnya setelah 9, otomatis di ranking 10. Lebih lanjut, Gina mengatakan ia pernah mendapat surat undangan dari panitia tertanggal 4 Oktober 2022 untuk semua casis dan orang tua agar dapat menghadiri sidang pada tanggal 5 Oktober di Polda Maluku Utara, tapi tiba-tiba undangan tersebut dibatalkan. Kami diberi informasi dari panitia di grup Telegram, di situ semua para casis masuk di situ, diberitahukan dan sekaligus diberi surat bahwa diberi undangan untuk para casis dan orang tua untuk menghadiri sidang pada tanggal 5 Oktober, tapi di surat itu 4 Oktober. Surat beredar 4 Oktober, tapi sidangnya tanggal 5 Oktober jam 8 pagi di Aula Polda Malut. Dan ternyata pada saat surat itu masuk itu sore, tetapi kemudian di malam hari sekitar jam 10 atau jam 11, itu ada pemberitahuan kembali dari panitia bahwa diralat sidang tersebut atau ditunda sampai ada informasi selanjutnya. Nah, sampai sekarang pun informasi itu belum diberikan. Tetapi pada saat
kemarin tanggal 2 November itu bahwa sudah dilaksanakan sidang, tetapi di sidang tersebut itu khusus untuk Bakomsus. Sedangkan di surat yang kami terima dari kami para casis yang gugur pada saat pentoher, seluruh bintara Polri yang perempuan, jadi caspol, itu diundang. Jadi kenapa pada saat sidang tanggal 2 November tersebut, kenapa hanya Bakomsus yang hadir? Tidak ada perwakilan dari PTU. Rasa tidak puas juga diungkapkan Ibu Gina Pendeta El Selasa sebab anaknya dalam hasil seleksi mendapat ranking 10, tapi yang diloloskan justru casis ranking 28 bernama Wulandari. Yang pertama bahwa memang kami merasa tidak puas dengan hasil tersebut, bahwa ketika dalam perankingan itu Gina anak kami sebenarnya sudah bisa masuk pada angkatan yang lulus kemarin, karena dari sisi jumlah nilai yang dicapai, maka Gina sudah bisa masuk di situ. Tapi kenapa dia bukan dari 9 ke 10, tapi dia loncat. Dari 9 dia langsung ke yang terakhir, nomor yang terakhir, casis yang terakhir. Sedangkan menurut Pendeta Benyamin Ewi S.A.G., ayah Gina, ia terus berjuang untuk memperoleh kebenaran bagi masa depan anaknya dengan meminta Kapolri harus segera membongkar dugaan permainan yang terjadi dalam proses di Polda Maluku Utara agar kedepannya tidak terjadi lagi korban yang sama kepada adik-adik casis yang akan ikut tes tersebut. Saya harus katakan bahwa ini perjuangan bersama kita. Karena sebuah kebenaran kalau kita tidak kawal, maka ke depan akan demikian. Karena itu satu hal yang saya mau katakan bahwa surat tanggal 4 yang undangan untuk tanggal 5 itu sebuah pembohongan. Sebuah pembohongan yang luar biasa. Menipu 20 orang tua anak yang tempat tinggalnya jauh-jauh. Ada dari Sula, dari Haltim, dari Tobelo. Karena itu saya mau tegaskan Kapolda maupun terutama Kapolri terhadap pembohongan-pembohongan ini harus diungkap. Dan kalau boleh, panitia itu harus diberhentikan. Tidak bisa lagi dipakai. Karena kalau sampai terulang, ini akan lebih parah. Dan saya mau tegaskan juga bahwa hari ini hanya kami, Gina dan kami orang tua. Tapi satu dua hari, ada 20 orang tua yang akan juga punya tuntutan yang sama. Karena mereka semua resah. Karena surat tanggal 4 itu sampai hari ini tidak ada realisasi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Michael Irwan Tamsil SIK membantah apa yang disampaikan Gina dan keluarganya. Kombes Michael menjelaskan kuota poluan polisi tugas umum Polda Maluku Utara tahun anggaran 2022-2023 yang ditetapkan adalah 11 orang. Dengan rincian, Diktuk Gelombang 2 tahun 2022, 1 orang, Diktuk Gelombang 1 tahun 2023, 8 orang, dan 2 orang kuota khusus. Kedua casis yang mendapat kuota khusus itu diberikan langsung oleh Kapolri kepada casis Rahmawati Kapegati dan Wulandari dengan berbagai pertimbangan berdasarkan rekomendasi Kapolda Maluku Utara waktu itu. Kadif Humas lebih lanjut menjelaskan, casis yang mendapat kuota khusus dari Kapolri itu tetap mengikuti semua tahapan tes dan harus memenuhi syarat, hanya saja tidak ada perengkingan pada mereka. Sehingga kelulusan casis Wulandari seperti yang dipersoalkan, bukan hasil rekayasa, tapi lulus melalui kuota khusus. Dari Radio Shalom FM 90,2 MHz, Dani Riazega melaporkan untuk Shalom News.